بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين Segala puji-pujian bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya dan sahabat seluruhnya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, engkau lapangkanlah dadaku, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, engkau lapangkanlah dadaku, astagfirullah, Permudahkan segala urusanku dan lerakanlah lisanku agar mereka memahami kata-kataku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Fatin, kaifa haluki? Alhamdulillah, Nabi khair. Wa kaifa haluki ya Ustazah Salima? Alhamdulillah. Al-yawm fi sihhatin طيبه عافيه الحمد لله اهلا وسهلا بكم الى صفحتي في فيسبوك استاذه سليمه حسيم و شانل ماذا نقول شانل قناه ايوه قناه مكه كنغان ترينده في يوتيوب اهلا وسهلا بكم مرحبا Baik Ustazah Syamsiyah Hussein. Ini maksudnya kita nak panggil nama orang semua dalam bahasa Arab. Dalam lahjah Arab. Ya Allah. Okay, kita dah belajar lahjah Arab episode 32. Ustazah Zulita Muhammad Syakrani. Ustazah Nur Hazima. Ustazah Rohina. Ustazah Salamah. Ustazah Sirul Laila. Ma'ana Aydan. Ustazah Herlina Yaqub. Ustazah Nadiah Nawawi. Ustazah Nur Hadza Razali. Alhamdulillah nahnu bi khair Ustazah Nur Hazza, Ustazah Azira, Masaun Nur, Sabahun Nur. Tayyib, Ustazah K. Muhammad Razali, alhamdulillah. Ustazah Mima Sari. Ahlan wa sahlan. Ustazah Aziza. Dia kena taruh tu. Menggunakan Facebook saya. Ustazah Tumina Sulaiman, Ustazah Nazatul Naina. Macam mana ucapan yang betul untuk Ustazah diorang? Ucapannya adalah contoh macam mana tadi, contoh Ustaz ya, Kaifa, kaifa halukuma, kan? Nah. Untuk awak berdua, kuma, halukuma, okay? Nah. Okay, bagus, soalan yang bagus, bertanya dalam kelas. Alhamdulillah, Ustazah Aisyah Abdullah. Assalamualaikum, antum jami'an. Ya, jami'an. Hanya perlu bidun macam mana sekarang? Alif. Bidun alif wa nun. Yang ni tanpa alif nun. Hanya alif saja. Jami. Oh, lepas tu. Oh, ya. Yeah, dia tulis jami'an. So, jim alif. Alif di sebelah jim tak ada. So, jami'an. Terus sambung. Okay. Saya cuba perbetulkan. Jami'an. Dengan ada. Panggil apa tu? Tanwin. Tanwin bil fathah atau kita namakan fathatain jami'an. Okay, Ustazah Sarah Dara Mujahidah. Ustazah Nur Hafizah Marzuki. Wah, Ruz. Nama saya tak nampak Ustazah Kak Ani. Ustazah Kak Ani. Ustazah Madinah Munawwarah. Masya Allah, lama dah tak ni. Ustazah Ruz Kalas. Hai. InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah. InsyaAllah satakun hari ini satakun saya kunu maudu'una. Saya maudu' topik kita pada hari ini adalah bulan-bulan hijri. Kalau episod yang sebelum ini, episod yang ke-31, kita belajar tentang bulan-bulan Masihi atau kita kenal sebagai Gregorian date dalam bahasa Inggeris. Maka sekarang kita nak belajar pula tentang Hijri. Hijri ni memang kalau perbandingan Hijri tak asinglah daripada kita sebab dalam bahasa Melayu pun kita menyebutnya dengan
Sama seperti bulan-bulan sama. Islam. Sama. Syawal pun Syawal, Ramadan pun Ramadan. Tak ada yang lain. Yang bezanya, yang membezakannya apa Ustazah Fatin? Makhraj dan lahjah itu. Yes, makhraj dan lahjah tu. Jadi, insyaAllah hari dars hari ini, pelajaran hari ini insyaAllah mudah bagi antum. Bukanlah perkataan-perkataan yang baru, tapi kita nak betulkan atau macam mana nak sebutkan bulan-bulan Islam, bulan-bulan Hijri ni dengan lahjah Arab. Okay. Dah bersedia semua? Dah bersedia kasih banyak love, tekan banyak like. Like and share. Yes. Supaya ramai lagi yang boleh memanfaatkan kelas kita, insyaAllah. Ya, insyaAllah. So, Ustazah okay. Salimah, saya nak cakap. Saya dah siap sedia saya punya kalender supaya nanti kita boleh share. Oh, Masya Allah. That's good, Masya Allah. Kuais. Yes. Okay, baik. Masya Allah, ramai yang dah respon ni. InsyaAllah. Jazakumullah khair. Dah share. Okay, Assalamualaikum. Ustazah Izwaniza, betul ejaan ni jami'an. Yes, betul Ustazah Aisyah Abdullah. Mumtazah. Fatahallahu alaiki. Ustazah Hamizah Ja'far. Hamizah Ja'far. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua yang baru masuk, ahlan wa sahlan bikum. Okay, jadi kita dah bersedia nak belajar tentang cara sebutan bulan-bulan Hijri dengan lahja Arab, insyaAllah. Baik, Ustazah Fatin, ada apa sebelum kita mulakan? Okay, nanti saya cuma nak ingatkan kita semua bila saya dengan Ustazah Salimah sebut apa perkataan tu, nama bulan tu, boleh ulang sekali dengan kami di rumah, insyaAllah. InsyaAllah, okay. So, kita mulakan dengan bulan yang pertama dalam Islam. Okay, bulan yang pertama dalam Islam, dia agak berbeza. Dia tak, kalau macam Januari tu, kita biasa dah bergantung dengan Januari. Tapi bukanlah Januari tu adalah Muharram contohnya. Okay, sebab dia sentiasa kurang kan? Dia kurang daripada hari, bilangan hari, bilangan tahun kurang daripada yang Gregorian. Jadi kita akan ke belakang, ke belakang, ke belakang macam tu. So inilah pertama, bulan pertama iaitu Muharram. Okay, dalam bahasa Arab Muharramun, Muharram. Muharramun, Muharram. Okay, rasa tak jauh beza. Kita pun sebut Muharram, betul tak? Kita kata bulan Muharram. Eh, Muharram lah. Kita selalu Muharram. Tapi kalau nak ikut lahjah yang betul, Muharram. Ha, patutnya saya eja O kat sini bagus. Muharram. Muharram. Jadi kita nampak Ra tu, Ra yang tebal. Muharram. Esok kelas dekat Telegram kita akan dengar macam mana sebutan-sebutan betul ke tak Muharram. Muharram. Saya suka semalam Ustazah Salimah. Saya dapat berinteraksi. Kan kita baru kita tahu macam mana lahjah tak lahjahnya mereka punya sebutan tu kan, betul tak? Okey. Yes. Lagi satu bukan, lagi satu dari segi lahjah bukan muha, bukan Muharram. Muha. Ha, kena pedas. Bunyi pedas tu, bunyi dekat tekak kan, tekan sikit dekat tengah-tengah. Muharram. 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 Ah, Ustazah Salimah, lagi satu sebelum kita bergerak ke yang seterusnya. Saya nak kata macam kalau Gregorian, mereka kalender tu berpandukan apa matahari, solar. Solar kalender kita panggil. Okay, yang Hijri pula kita ni sebenarnya berpandukan bulan, lunar, orang kata apa, lunar kalender. Oh, yeah. So sebab itu memang dia berlainan kan? Dan sebenarnya waktu masuk harinya pun berlainan kan, betul tak Ustazah Fatin? Yes, yes. Kalau macam kita Gregorian, kita mula selepas 12. Kira selepas 12 tengah malam, baru masuk hari yang baru. Kalau bulan-bulan Islam ni, selepas waktu Maghrib kan? Maghrib dah masuk ke tukar tarikh lah hari yang baru, Masya Allah. Okay, jadi kita bukan hari ni, kita bukan nak belajar sekadar nama bulan saja, sebutan, kita nak tahu juga makna dia. Okay, baik. Jadi Muharram maknanya diharamkan. Okay, dari segi erti adalah diharamkan. Iaitu yang menjadi pantang lah, pantang. Apa yang pantang kan? Jadi dia dinamakan Muharram sebab pada bulan itu dilarang untuk menumpahkan darah atau berperang. Okay, dan larangan tersebut berlaku sampai masa awal
Islam. Maksudnya kan kita ada 4 bulan haram. Muharram, Rajab, Jamadil, bukan Jamadil, Zulqa'idah dengan Zulhijjah. Jadi Muharram yes. adalah satu bulan, antara satu bulan yang diharamkan berlaku peperangan dan juga tumpah darah lah, senang cerita. Sebab itu dinamakan bulan Muharram. Okay, so kita teruskan ke bulan yang selanjutnya. Yang bulan yang kedua dalam bulan Islam, bulan Safar. Okay, Safarun, Safar. Safarun, Safar. So, dia kena, kena so. Kalau saya eja S-A, kalau kita eja macam biasa kita punya, kita punya bahasa Melayu, Safar kan, S-A. Orang akan menggunakan huruf sin, Safar. Yes. Safar tu maknanya melancung, bermusafir. Tapi dia adalah bulan so, dengan huruf swad, Safar. Safar, ra pun kena swad tebal, okay. Tebal, tebal. Safar. Yes. Safar. Yes, Ustazah Fatin pula berkongsi. Itulah Ustazah Fatin. Cuba Ustazah Fatin kongsikan apa makna dia. Dulu waktu pertama kali saya dengar Safar ni, saya ingatkan sebab dalam bahasa Arab warna kuning ada this, this huruf Safar. Bila yes. dah baca Safar ni maksud dia void, void macam satu tempat yang kosong. Sebab according to some sejarah kan, Sultan Salimah, waktu yes. bulan Safar ni, kalau dulu orang Arab sebelum datangnya Islam, mereka selalu pergi ke tribes-tribes yang lain untuk maksudnya tribes lain tu diorang punya musuh mereka, musuh tribes musuh mereka, dan menyerang waktu tu. Dan pada waktu itu selalunya mereka akan kosongkan rumah. Oh. Tapi saya tak tahu kesahihan, kesahihan apa this history lah about this. Yes. So saya pun ada baca tentang Safar ni juga. Saya pun dapat, saya pun tahu benda yang sama juga lebih kurang. Sebenarnya maksud Safar, tahu tak Safar sama dengan sifir, sifir. Kan? Okay. Jadi maknanya alright. Memang kosong. Maksud tu Safar tu diambil nama atas perkataan kosong lah. Jadi memang sebabkan pada musim, pada zaman Arab-Arab dulu, Arab jahiliah, Arab pada zaman dahulu, mereka memang itu adalah bulan mereka mengosongkan rumah. Antara sebab yang sebut tu lah. Ataupun sebab waktu tu lah mereka suka merantau untuk pergi berniaga, berperang. Kan Muharram dah tak boleh berperang kan? Orang Arab dulu kabilah-kabilah mereka suka berperang. Perang untuk macam-macam lah, sama tribes lah. Jadi mereka tidak akan sentuh bulan Muharram untuk peperangan. Bulan Safar mereka akan mulakan dengan peperangan ataupun merantau, berniaga dan sebagainya. Maka dikenali dengan bulan itu adalah bulan rumah-rumah kosong daripada orang-orang lelaki kerana mereka pergi merantau. So ada yang lebih kurang lah, itu makna yang saya baca juga. Masya Allah. Okay, kita tengok Ustazah Nur Fadilah kata, Masya Allah excited, new ilm. Ada certain bulan-bulan je yang kita ambil tahu maksud, lain-lain tak tahu maksud. Okay, hari ini, kelas hari ini kita akan tahu semua maksud bulan-bulan. Jangan lupa untuk share, Insya Allah bermanfaat untuk yang lain juga. Malu pula berdengar. Okay, tak apa Ustazah Rahina, kita suka. Inilah caranya, yang tak cuba voice record tu rugi. Sebab mereka tak tahu kesalahan mereka, betul ke tak? Okay, yang dah buat, itu mereka Masya Allah, mereka ada peluang untuk memperbaiki. Okay, yes, Muharram adalah dilarang bertumpah darah, Muharram. Okay, jadi Safar maksudnya kosong. So kita pergi ke bulan yang ketiga Insya Allah. Okay. Muharram, Safar, Rabi'ul Awal. Okay, Rabi'ul Awal. Ya, yeah. Rabi'ul Awal. Rabi'ul Awal, Rabi'ul Awal, bulan yang ketiga dalam Rabi'u, Rabi' B kena dua harakat, U kena guna ain, jangan Rabi'ul, Rabi'ul tak nak, Rabi'ul kalau nak lahjah, Rabi'ul. Yes,
Rabiul Awal. Okey, erti maksud bulan Rabiul Awal pula, dia adalah berasal dari ada perkataan Rabi'. Rabi'un ni maksudnya menetap. Okey, menetap yang awal-awal. Musim untuk yalah menetap Rabiul Awal. Maksudnya kan waktu Safar mereka pergi ke mana-manalah merantau, perang, musafir, berniaga, keluar rumah. Rabiul Awal pula adalah masa untuk mereka kembali ke rumah dan menetap di rumah mereka dari merantau. Dan pada peristiwa Rabiul Awal ni banyaklah peristiwa-peristiwa besar seperti kelahiran Nabi Muhammad SAW, Rasulullah diangkat menjadi rasul, berlakunya hijrah dan wafat baginda Muhammad SAW juga pada bulan Rabiul Awal ini. Masya Allah. Ustaz Fatin ada maklumat tambahan tentang maksud Rabiul Awal tu sendiri? Bulan tu? Mereka kata Rabi' ni pun ada maksud spring, apa, musim bunga. Yes. So dia kata Rabi'ul Awal literally means the first spring, apa, musim bunga yang pertama. Betul. Yes. Yang maksud Rabi' lah, maksud Rabi' tu memang spring. Kita kenal kan Rabi' antara empat musim. Nanti kita akan belajar insya-Allah dalam kita punya kelas. Empat musim antaranya Ar-Rabi', okay, spring. Okay. Okay, so seterusnya kita belajar tentang bulan yang keempat, iaitu dia ada dua kalimat. Sama ada kita sebut dengan Rabi'ul Akhir ataupun Rabi'ul Thani. Okay, so ada dua cara. Sama ada kita Rabi'ul Akhir, Rabi'ul Thani. Saya pun nak tunjuk juga saya punya kalender, Ustazah. Kalau pendek, sila. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Ustazah Fah. Supaya mereka boleh tengok ejaan juga. Tapi ni lah font lain. Ni font lain lah kan. Rabi'ul Akhir. Kita biasa kenal dengan Rabi'ul Akhir. Tapi kalau orang Arab, mereka ada juga menyebut dengan Rabi'ul Thani. Sebab ada awal, adalah Thani. Awal, ada juga akhir. Ustaz Fatin, kalau Rabi'ul Awal tadi adalah sama ada di spring yang pertama ataupun musim mereka kembali daripada kosongkan rumah safar, Rabi'ul Awal mereka kembali isi rumah mereka, maknanya kembali ke rumah. Kalau Rabi'ul Akhir pula maknanya apa Ustaz Fatin? Rabi'ul Akhir sama ada the last spring ataupun the second spring, maksudnya musim bunga yang terakhir atau musim bunga yang kedua. Mereka kata because namanya sebegitu sebab just because the end of the spring is coming waktu tu. So yeah, yang Ustazah Salimah baca ada. Dia ada dua juga maksud, sama ada dia memang kaitan sebab Rabi' dah kita cakap seperti yang pertama, it ends on Rabi'ul Thani atau Rabi'ul Akhir, ataupun kalau kita tengok pada maksud yang zaman-zaman dulu mereka mengatakan tentang orang lelaki-lelaki dahulu kembali kepada rumah pada Rabi'ul Awal, pada Rabi'ul Thani adalah the end yang mereka memang menetap sampai waktu itulah, sampai pengakhiran Rabi'ul Thani mereka masih banyak masa di rumah. Sepanjang Ar-Rabi' tu contohnya lah, itulah yang kita ada terbaca. Okey. Kemudian kita pergi ke syahar yang keberapa selepas ini? Rabi' Al-Adil, Jamadil yang kelima. Yes. Iaitu Jamadil Awal. Jamadil Awal. Jamadil Awal. Jamadil Awal. Okey, jamadi kan. Kalau kita selalu dalam bahasa Melayu, jamadil. Jamadil awal, jamadil akhir. Jadi kita tak nak dalam-dalam sebut lahjah, nak cakap dengan orang Arab ke, nak sebutkan Arab. Jamadil. Kena ada dua harakat. Jamadil awal. Okey. Yang tadi pun jangan lupa. Rabi'ul akhir atau as-sani. Esok kalau buat latihan as-sani dengan huruf sa, bukan sin. Baik? Sa. Okey, maksud jamadil. Saya punya turn. Okay, saya bagi tahu kalau tentang
tadi dia cakap pasal spring, kalau dari segi cuaca, dari segi panggil apa tu, kita punya yelah dari segi ni kan, oh, cuaca bukan cuaca, panggil apa? Cuaca lah kan? Cuaca, weather, jauh. Weather, okay. Sekarang kalau Jamadil Awal pula adalah bulan yang kelima, dia berasal dari perkataan Jumadi, Jamada, iaitu kering yang pertama. Kan habis spring, masuklah musim yang kering ni. Kerana bulan ini merupakan musim awal kemarau di mana mula kekeringan lepas spring tadi. So sesuailah. Kalau ikutkan dia punya maksud dengan Rabi', kemudian masuk Jamadil Awal, bulan yang kering. Dia punya weather tu. Okay. Yang saya baca pun mereka kata tentang kekeringan sebab baru masuk, sebab musim panas datang kan, lepas musim bunga, musim panas pula. So sebab tu proses kekeringan waktu Jamadil Awal. Masya-Allah, kata Suzah Ruhina, cantik kalender Suzah Fatin tu. Untuk Suzah Salimah tak ada, bukan tak ada, kita boleh print sendiri pun. Kita ada sendiri ada. Itu di rumah Suzah Fatin. Okay. Siapa yang nak boleh nanti kami hantarkan di grup Telegram, insyaAllah. Yes, insyaAllah. Waalaikumsalam, marhaba. Suzah Zaliha Mukhtar, Jamadil Awal. Taib, masyaAllah, semua orang pandai dah. Pandai type dalam bahasa Arab. Okay, ya, seterusnya kita ke apa nama dia? Selanjutnya. Syahar yang selanjutnya, bulan yang selanjutnya, iaitu yang keenam. Rabi'ul Akhir atau Rabi'ul Jamadil. Jamadil Akhir, Jamadil Tsani. Naam. Jamadil Akhir, Jamadil Tsani. Okey. Maksudnya pula? Maksud Jamadil Akhir atau Tsani. Sebab Jamadil Awal, so dia kita kata tentang kekeringan pada musim pertama. Jadi Jamadil Akhir atau Jamadil Tsani, dia kata the last time of parched land, meaning musim yang terakhir untuk waktu kekeringan, waktu musim panas tu. Oh yes. Akhir musim kemarau lah kan? Yes. Okay. So kemudian kita masuk ni yang keenam. Masuk the next ni. Enam lagi. Kita akan belajar tentang bulan yang ketujuh. Bulan yang ketujuh iaitu bulan Rajab. Okay. Rajab. Nah, Rajabun, Rajab. Kalau bahasa Melayu, Rajab. Lakin, dalam bahasa Melayu, Rajab. Rajab, jangan sebut Rajab. Ra, tu yang saya kalau eja Rajab, R-E nanti dia orang panggil ke panggil Ra. Ni saya eja R-O, jangan bunyi Ro. Ra, nak nampakkan tebal huruf Ra tu. Ra, Rajab. Dan Ba tu tak payah kalah-kalah. Rajab. Kalau dalam bahasa, dalam ayat Quran anda nak baca macam tu, kena baca Rajab. Kalau tak salah dari segi tajwid. Okay, kalau dalam komunikasi tak perlu Rajab. Sikit pun boleh lah. Rajab pun Rajab. Okay. Yeah. Okay, jadi maksud Rajab ni, Rajab adalah maksudnya ertinya mulia. Rajab. Yeah. Okay, apa yang mulia? Yes, mulia. Jadi maksud Rajab ni adalah mulia kerana bangsa Arab, okay, pada zaman dahulu mereka sangat-sangat memuliakan bulan ini, dan ini juga antara salah satu bulan yang diharamkan atau dilarang untuk berlaku tumpah darah, peperangan. Jadi mereka memang akan kosongkan bulan ini daripada peperangan dan sebagainya. Seperti juga bulan Muharram. Okay. Ingat empat bulan ni adalah bulan-bulan yang haram, iaitu diharamkan untuk peperangan dan sebagainya. So mereka sangat memerlukan bulan Rajab. Saya ada soalan lah. Ustazah Salimah boleh ke? Tapi InsyaAllah boleh kalau Al-Quran. Saya boleh jawab. Sebab dalam Al-Quran pun kan ada Allah dah cakap tentang empat bulan yang haram ni kan.
Adakah orang Arab ni mereka buat all those pengharaman tu waktu Allah dah cakap ataupun sebelum tu pun mereka dah, waktu jahiliah pun mereka dah macam ia adalah tradisi mereka ke? Ada. Ya, ya betul. Sebenarnya, ya sebenarnya pengharaman dalam 4 bulan ni adalah satu kebiasaan atau memang benda yang dah berlaku daripada sebelum turunnya ayat Quran lagi. Daripada zaman jahiliah. Okay, daripada zaman jahiliah, daripada zaman dulu lagi tradisi orang Arab, mereka memang mereka akan menghormati, memuliakan 4 bulan ni, Muharram, Rajab, Zulqa'idah, Zulhijjah. Dan benda itu dirakamkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Okay, dalam ayat Quran yang mengatakan ada 12 bulan yang mana 4 bulan ini adalah 4 bulan yang haram. Dan tambah bila datangnya Islam, Rasulullah SAW pun turunnya wahyu bahawa 4 bulan ni bukan sekadar bulan-bulan yang dimuliakan, diharamkan peperangan dan sebagainya, ia juga merupakan bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan pahala amalan-amalan yang dilakukan pada bulan-bulan ini, besar ganjaran dia, dan juga lakukan, siapa yang lakukan dosa, kesalahan, lebih besar dia punya kesanlah dosanya daripada bulan-bulan yang lain, yang biasa. So biasanya kalau waktu bulan-bulan macam ni digalakkan untuk banyakkan amalan puasa dan macam-macam lah amalan soleh. Lagi kalau bertepatan dengan macam bulan Muharram, kita ada puasa apa? Puasa Ashura, bulan Zulhijjah kita ada haji, ada puasa hari Arafah kan, bulan Zulqa'idah, bulan Rajab ni semua. Okay, masya-Allah. Masya-Allah, this is my bekas jemaah. Akak daripada jemaah 2018 salam haji. Okay, masya-Allah. Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah. Semoga akak masih wal afiat. Okay. Katanya line putus-putus, dari mana tu line putus-putus? Kita ke macam mana? Rasa okey setakat ni. Okay, seterusnya kita ke bulan yang selanjutnya, iaitu bulan bulan yang ke-8. Sya'banun. Sya'ban. Sya'banun. Sya'ban. Okey. Sya' kena ada ain, kena ada sekatan dekat huruf ain. Sya'. Sya'ba, Sya'ban. Kalau kita sebut dalam bahasa Melayu, bulan Sya'ban. Sya'ban. Kalau nak lahjahkan Arab, Sya'ban. Sya'ban. Kena ada jaga dia punya mad. Okay. Huruf alif ada kat situ. Sya'ban. Okay, Suzan Fatin. Apa pula maksud Sya'ban ni? Maksud dia, saya tak tahu pasti. Tapi tentang bulan ni, Suzan Salimah. Mereka kata tentang waktu sebab mereka di Padang Pasir kan dulu. Yelah, sekarang pun di Padang Pasir kan. Mereka pada bulan Sya'ban, mereka mencari air dan grass, apa macam tempat-tempat yang mudah untuk mereka, mungkin mereka, sebab mereka kan dulu pun nomad juga kan, orang Arab hidup dalam keadaan nomad, mereka berpindah randah dari satu tempat ke satu tempat lain. Jadi pada bulan Sya'ban, mereka mencari kawasan yang ada air dan tanaman yang supaya mereka boleh apa, orang kata water is life kan, so di mana ada air di situ boleh mulakan kehidupan. Jadi mereka, jadi mereka bulan Sya'ban itulah, pada bulan Sya'ban tu. So itu dari segi sejarah, okey, dari segi sejarah. Tapi kalau dari segi makna Sya'ban tu yang saya ada terbaca, makna Sya'ban tu sendiri adalah kelompok. Okay, tribe, sya'ab, kan sya'ab. Sya'ab is satu kabilah lah, bukan kata kabilah. Lebih kurang satu kelompok sya'ab. Okay, jadi Sya'ban. Sebab apa? Kenapa dinamakan Sya'ban? Sebab orang-orang Arab pada bulan ni, mereka dalam keadaan berkelompok-kelompok suka mencari, macam itulah kata sahabatnya, mungkin mencari air, mencari nafkah, mencari perkara-perkara macam ni. Jadi sebab tu dinamakan sebagai bulan Sya'ban. Jadi subhanallah, kalau kita tengok sampai tahap ni, semua
nama-nama bulan Islam ni macam tercipta berdasarkan peristiwa atau kebiasaan kelaziman orang Arab kan? Dia punya masya-Allah. Masya-Allah tabarakallah. Okey, so kita akan pindah pula ke bulan yang selanjutnya iaitu bulan yang ke-9. Semua orang sangat suka bulan ni iaitu bulan yang penuh barakah, bulan Ramadan. Kita tak baca Ramadanun sebab adalah sebab dia dalam kaedah bahasa Arab tu. Ramadan. Okey, Ramadan. 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 Okey, Roma. So, Ramadan. Ramadan. Kita berbulan bulan Ramadan. Lagu pun lagu Ramadan. Ramadan. Banyak lagu Ramadan, Ramadan. Sebut Ramadan. Tapi kita nak dalam bahasa Arab, ro. Ro tebal. Ma, bo. Bo pun tebal. Ramadan. Ramadan. Okey, Masya Allah. Ramadan ni ada sejarah dia ke sebelum datangnya Islam dan adanya puasa Saudara Salina? Okey, dalam bulan Ramadan saya pun tak tahu kalau sejarah daripada sebelum. Maksudnya ialah sejarah daripada orang Arab. Cuma maksud Ramadan tu ada, maksud Ramadan. Saudara Fatih? Oh, yes. Ramadan ni maknanya apa tau? Ramadan. Maksudnya sangat panas. Sangat panas. Okay. Ramadan. Okay, dia adalah satu-satunya bulan dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan, kesucian dan macam-macam keistimewaan lah. Adanya Lailatul Qadar kan? Ayat pertama yang turun, ayat Quran yang pertama kali diturunkan juga pada bulan ini, Ramadan, di malam Lailatul Qadar. So banyak peristiwa-peristiwa yang sangat menggembirakan, peristiwa yang sangat special dalam bulan yang berlaku dalam era kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu zaman Nabi. So waktu ini juga berlaku peperangan Badar. Dan Rasulullah SAW dapat mengambil semula kembali kota Mekah, Fathu Mekah pada bulan ini juga, masya-Allah. Masya-Allah. So itulah dia bulan Ramadan. Dalam kalender saya Saudara Salimah, saya letakkan Mekah haram. Yes, masya-Allah. Ya. Ini haram yang kosong untuk zaman, untuk musim Ramadan yang baru kan? Yes, waktu itu kosong. Yes. Okay, Syaban, Ramadan. Assalamualaikum. Okay. Orang tua mereka tu ustazah dan dia campur aduk dengan bab Jawi. Wa sahbati. Kullukum. Semua dan sahabat. Ya, kata Ustazah Azizah, Ramadan membakar. Itu maknanya satu panas, panas yang sangat bahang. Mungkin memang terbiasa kebiasaan mereka kalau menjalani Ramadan pada waktu dulu tu, memang Ramadan tu dikenali dengan musim yang panas. Kita pun kadang-kadang terasa bahang, betul tak? Di Malaysia, kita perasa macam bahangnya dah. Tapi kadang-kadang di akhir-akhir bila nak masuk Syawal ke apa, bila dah dekat-dekat malam Lailatul Qadar, kita ada banyak hujan. Masya Allah kalau dari negara kita. Ya, di negara kita. Ada juga kadang-kadang Saudara Salimah, bila dah lepas 10 tahun, Ramadan pula di musim sejuk. Kalau kat ayah kat musim sejuk, kalau di sinilah, kalau di Arab Saudi dapat menikmati Ramadan pada musim sejuk. Dan okay. So seterusnya kita bulan yang ke-9, iaitu bulan 10. Sepuluh ya, betul-betul. 9 Ramadan. 10. Syawalun. Okay. Perbezaan kita sebut dia dengan bahasa, dalam bahasa kita dengan lahjah Arab adalah kita sebut Syawal. Jadi kita syawal. Tak menggunakan dia punya syaddah, sabdu. Okay, jadi kalau nak dalam bahasa Arab, lahjah Arab, Syawal. Okay, syahr Syawal. Bukan syahr Syawal. Syawal. Biasanya dia kata. Okay, jadi makna Syawal apa Suzah? Kalau ada makna tertentu? Mereka kata Syawal ni terjadi sebab waktu bulan Syawal ni selalunya unta betina mereka menjadi macam mana, mereka menjadi lebih
pendek atau lebih kecil waktu memberi memberi susu kepada anak mereka waktu itu. Saya tak berapa pasti how ini mungkin what it means. Ini mungkin menurut situasi-situasi yang mereka amati ya, yang mereka perhatikan kelaziman dan kebiasaan yang berlaku pada bulan tu. Time ni je untuk jadi kecil. Jadi mereka tapi kalau dari segi makna Ustazah Fatin, dari segi makna Syawal, katanya bererti kebahagiaan, kebahagiaan. Satu macam tu lah maksudnya, dia adalah satu bulan yang manusia suci daripada dosa kerana dah selesai setelah menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Maka Syawal ni adalah simbolik ke atau erti kepada bahagiaan macam itulah. Pada kira satu bulan yang kita bermaaf-maafan, satu bulan kesucian lah, suci daripada dosa bersama manusia, bermaaf-maafan, suci daripada dosa dengan Allah kerana kita dah diampunkan dosa selepas satu bulan berpuasa, insyaAllah. Itulah erti Syawal yang diberikan. Okey, Syawal seterusnya bulan yang ke-11. Okey, bulan yang ke-11 Dzulqa'idah. 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 Okey. Kalau kita macam mana, apa beza? Oh, kita sebut Zul. Zulqa'idah, Zulqa'idah. Kaidah. Nah. Maknanya kita sebut Zul dalah dengan dia punya Z. Bahasa Arab kena huruf Zal, Zul. Lepas tu kita sebut Zul Ka dengan K, Kaedah. Jadi kalau nak lahja Arab, dia kena Zul Qa. Qaf Zal, Zul Qa'idah. Zul Qa'idah. Zul Qa'idah. Yes. Nah, kalau mereka orang Arab ni nak ringkas, mereka tak sebut Zul dengan bahasa, dengan dia punya baris. Qa'idah. Mereka sebut Zulqa'dah. Zulqa'dah. Qa'idah. Sukun kan Ain tu ya? Yes. Zulqa'dah. Yang penting bunyilah Qaf dengan Ain tu. Sah. Okay. So dan yang saya tahu ni, maksud Zulqa'dah, Zul dalam bahasa Arab, Zul tu maksudnya mempunyai, memiliki. Yes. Okay, pemilik. Jadi maksud Zulqa'dah ni adalah pemilik. Qa'idah tu kita duduk. Duduk, pemilik. Duduk. Kita duduklah tempat tu, ke mempunyai kedudukan tu, duduk. Jadi pada macam mak'ad. Qa'adah kan? Okay. Mak'ad. Mak'ad, tempat duduk, mak'ad, kerusi. Jadi dinamakan Zulqa'idah ni sebab bulan ini merupakan waktu istirahat. Waktu kerehatan, istirahat bagi kaum lelaki. Mereka banyak ambil sifat berdasarkan lelaki dia kan? Betul tak? Lelaki pergi berperang, lelaki rumah, lelaki pergi ambil air. Sebab zaman tu pun kan macam mereka lebih kan lelaki kan waktu sebelum. Betul, anak pun Islam. Anak lelaki. Mereka lebih nak akan anak lelaki daripada anak perempuan macam tu. Jadi itu adalah Zulqa'idah, adalah waktu untuk mereka kaum lelaki ni beristirahat di rumah. Okay? Dan mereka menikmati duduk-duduk kat rumah. So memang tak keluar lah, kira macam bukan waktu untuk berkeluar, berniaga, pergi barang pasir dan sebagainya. Okay, itulah dia nama Zulqa'idah. Okay, dan ramai komen ni, Masya Allah. Sebelum kita pergi ke Zulhijjah, Ustazah Azizah dah apa hari rindu pula kat Ustazah. Masya Allah, diorang rindu kita Ustazah. Uhibbuki fillah ya Ustazah Aziza. Uhibbuki fillah. Uhibbukum fillah. Naam, uhibbukum aydan. Ustazah Aziza je ke yang kita memang tak suka? Uhibbukum fillah. Yes, Syawal kebahagiaan, kemenangan, betul. Terus siapa lagi yang tanya? Okey, Ustazah Zubaidah. Ustazah macam mana nak tahu guna zal atau zai? Dari segi sebutan tu, kalau kita imlak spelling, kalau kita dengar orang sebut zu, z, bunyi z tu kuat dengan zai lah tu. Kalau kita sebut zu, zu, aqul a'udhu, a'udhu, zal, mizya', mizza'za. Okay, bunyi yang angin-angin z tu, itulah dia huruf zal. Sebab tu sebutan kena betul, lahjah kena betul. Zal. Okay, Zulqa'idah
istirahat untuk khusus untuk lelaki. Kaifa halukum ya Ustazah Maryam? Ana min Singapura. Ahlan wa sahlan biki wa alhamdulillah. Zul Qa'idah. Dia kalau Zul Qa'idah, ijaan yang betul ada tak marbutah eh? Tak marbutah. Seperti ini. Nah. Tapi ini pun ada tersilap. Alif dua. Tapi ada tak di akhir dengan tak seperti ini. Ayu wa na'am. Cuma kita di akhirnya alif lam. Qa'idah. Okey, dan akhir sekali, akhir sekali bulan yang ke-12 iaitu Dhul-Hijjah. 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 Okey, Dhul-Hi-Ha. Kita biasa Dhul-Hijjah. Jangan Zul. Kalau anda sebut Zul, maknanya anda menggunakan huruf Zai. Tapi dia adalah huruf Zal. Zul, Zul, Hi, Hi, Ha pedas. Ha tengah-tengah kerongkong. Hijjah. Nah. Dan yang terakhir, apa maksud Zulhijjah? Paling senang. Okey, Zulhijjah. Zul kan macam Ustazah Salimah tadi, maksud dia macam memiliki atau the owner of. Al-Hijjah, dia punya root word lah kan. Kata asal dia. Adalah daripada haji juga kan, Ustazah Salimah? Betul. So maksud dia macam yang memiliki haji. Zulhijjah, the one of pilgrimage. Yes, sebab memang bulan inilah dari zaman turun temurun yang kita tahu daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, agama Hanifah, agama Hanifah iaitu Islam. Daripada zaman tu lagi mereka dah ada ibadah haji. Dan ibadah haji mereka memang dilakukan pada bulan ini yang kemudiannya dinamakan dengan Zulhijjah. Tapi Allahu a'lam, katanya Nabi, katanya haji ni bermula daripada zaman Nabi Adam AS lagi. Tapi Allahu a'lam, waktu tu tak ada pun dinyatakan dalam Al-Quran atau di state dalam hadis-hadis, dan pada zaman tu pun tidak ada kitab yang diturunkan dari Nabi Adam AS. Jadi Allahu a'lam, yang kita tahu pastinya Imam Nabi Ibrahim alaihissalam, agama Hanifah, dia mengajarkan atau turun wahyu kepadanya tentang macam mana cara-cara haji dan sebagainya. Jadi itulah dia daripada zaman turun-murun, bukan hanya waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam je pada bulan pada Islam, malah sebelum tu lagi dah ada haji pada bulan Zulhijjah ni. Okey, masya-Allah. Uhibbuki ahabbaki alladhi ahbabtina lahu. Tu kena kena belajar tu dia sebutan, dia punya cara nak jawab macam mana. Okey, dapat penangan jelas. Alhamdulillah Ustazah Wan semuanya aku awal marah. Kali pertama saya sebut nama anda, Puan. Okey, kita panggil bulan haji. Ustazah Nur Zakiyah, dia dah tuliskan daripada awal. Jom kita muraja'ah semula. Okey, insya-Allah Muharram. Nak nyanyi boleh juga Ustazah, tapi ni Muharram. Muharram kan dia dahulu Muharram, Safaram, yang kita tak payah nyanyi. Okey, Muharram, kita sebutkan dia cara sebutan dia. Muharram Safar. Jangan, kalau yang nyanyian tu Muharram Safar, dah salah dah. Muharram Safar. Okey, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah. Okey, boleh Ustazah Fatin? Ustazah Fatin pula. Buat daripada awal. Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Thani atau Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir atau Jamadil Thani, lepas tu yes, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah. Okay, jadi begitulah dia cara sebutan bulan-bulan Islam, bulan-bulan Hijri dengan lahjah Arab. Okay, insyaAllah semoga bermanfaat untuk anda. Cuba kita tengok Ustazah Azira, masya Allah. Masya Allah.
Tapi tak habis. Oh, tak dapat nak sampai akhir sekali. Tapi kita tak apa. Muharram bulan haramkan berperang. Okay, pantang haram. Safar maksudnya kosong. Biasa orang Arab akan tinggalkan rumah. Okay, Rabiul Awal musim bunga. Okay, Rabiul Akhir berakhirnya musim bunga. Jamadil Awal bermulanya musim kering. Sejuk. Mungkin Allah Ta'ala ya. Kemudian Jamadil Akhir bermula berakhirnya musim yang sejuk. Rajab maksudnya kebesaran, keagungan, kemuliaan. Ah, Masya Allah. Sya'ban maksudnya berpecah-pecah atau kelompok-kelompok. Dan kita tengok seterusnya. Kerana dia kalau dekat sini dia terpotong. Okay. Tengok di komen. Kemudian Jamadil. Tadi kita tengok Sya'ban. Maksudnya berpuak-puak, pecah-pecah kerana masyarakat Quraisy pada masa tu suka berpecah-pecah mencari air di padang pasir. Ramadan, panas, kekeringan. Maksud Syawal meningkat, okay, bulan peningkatan ibadah, bulan kemenangan, kemaafan. Itulah Syawal, Zulqa'idah, bulan untuk berehat, duduk-duduk di rumah. Dan akhir sekali Zulhijjah, bulan haji. Alhamdulillah. Syukran jazakillah aidan ya Ustazah Azira atas perkongsian ini di ruangan komen. Anda boleh rujuk di sana. Okey, Ustazah Salmah Awang. Alhamdulillah dapat tahu makna sejarah. Alhamdulillah. Ustazah Ros Abu Bakar sama-sama dan semua. Ustazah Nur Zakiah dapat praktis tulisan Jawi. Gembira gitu. Okey, sila-sila anda boleh secara berleluasa untuk menulis voice record untuk apa-apa saja di ruangan di Telegram kita. Mekah Arabic Parenting MAP MAP. InsyaAllah kita akan berfungsi di situ juga untuk sama-sama memperbaiki, untuk memperbetulkan sebutan dan juga tulisan anda dalam bahasa Arab. Okay, okay, kita ambil masa yang agak banyak juga hari ini, tapi Alhamdulillah 1:46 minit yang sangat bermanfaat dengan mengetahui makna-makna bulan Islam dengan cara-cara sebutannya dalam bahasa Arab mengikut lahjah Arab. Jadi insyaAllah semoga kita dapat berkongsi lagi perkara yang banyak boleh memberi manfaat masa akan datang. Dan Ustazah Fatin, ada kata-kata terakhir sebelum kita mengakhiri? Baik, jadi nanti satu insyaAllah kita praktis sama-sama. InsyaAllah esok pun kami nak dengar daripada semua yang menonton hari ini atau yang nanti akan menonton recording sebutan-sebutan bulan-bulan Hijri ini. Dan juga jadi kepada siapa yang nanti nak kalender tu, boleh bagi tahu kami dalam Telegram dan kami akan forwardkan dalam Telegram, insyaAllah. InsyaAllah. Ia adalah kalender tu adalah kalender Hijri dan Masihi, disekalikan supaya kita boleh apa refer, supaya kita bila dah tahu Hijri kita tak lupa je. Boleh, insyaAllah. Terima kasih. Okay, Ustazah Fatin akan kongsikan juga dalam kita punya Telegram, insyaAllah. Okay, jadi kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Fasubhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihat وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ. Okay, terus setia bersama saya Ustazah Salimah Hasim dan bersama saya Ustazah Fatin Daud dengan hashtag kita, kita kasih cerita. Kita kasih cerita. kita cakap Arab. Sampaikan walau satu ayat. Manfaat untuk umat. Eh, Ustazah Fatin, kita kasih cerita juga tu pasal bulan Islam. Okay, salam-salam yang buat semua dari Makkah Al-Mukarramah. Dan salam-salam dari Jeddah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ilal liqa. Assalamualaikum.